Sikit Maklum, Masih Forest ni memang satu hutan yang begitu sejarah, yang kita tahu berapa lama sudah wujud di sini. Dan hari ini saya sempatan dapat merasmikan Tower Pandang, Nara Pandang. Ini sedikit sebanyak dapat memberi tarikan kepada pengunjung-pengunjung di sinilah, dapat melihat sebelah Pahang, ya, sebelah Perak, Kopeng, ya, dan Berincang. Dan selain pada itu, pengunjung boleh juga meneruskan perjalanan ke Bukit Berincang dan Bukit Irau, Gunung Irau. Dan saya difahamkan ada campsite juga di sebelah sana. Dan saya juga harap pengunjung-pengunjung dapat menjagalah, pertama keselamatan, kedua kebersihan. Kerana belakangan ini ada terdapat, ada juga pengunjung-pengunjung yang cukup leka pasal kebersihan di kawasan ini. Dan memang sukar untuk pihak kuasa untuk mengawasi setiap masa, tapi eloklah guna kebijaksanaan untuk pandai mengurus barang-barang yang nak dibuang lah. Jangan buang di mata-mata tempat, adakan tempat yang sesuai yang disediakan. Dan ini dapat menggambarkan, iaitu pengunjung tempatan ataupun pengunjung dari luar sentiasa menghormatilah civic conscious, ya, consciousness, dan ini nak memudahkan bagi pengunjung-pengunjung yang lain. Saya maklum Cameron Highlands ni sudah menjadi tumpuan yang terkenal pelancong, dan saya dimaklum itu tahun lepas 1.1 juta pengunjung ke Cameron Highlands ini. So saya rasa syabas lah kepada pihak Jabatan Daerah dan pihak Kerajaan Negeri. Dan sebab itulah saya kerap ke sini nak melihat secara, ya, dekat untuk menjaga kebersihan dan tengok apa yang kekurangan di sini. Dan kita akan tambah baik lah dari masa ke semasa.